Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya? Para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tonggos? Kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tonggos yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya. Siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis guys, nggak bayar. Kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, kali ini akan Bang Tonggos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Bang Tonggos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian, jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Beberapa kali dalam acara yang diisi bersama Amanda Manopo dan Arya Saloka, bahkan terlihat sedang jaga jarak. Tindakan ini sepertinya dilakukan guna meminimalisir kekeluhan fans fanatik, supaya tidak berdampak buruk atas image yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Manopo saat ini. Namun siapa sangka, kini beredar video Amanda Manopo bersandar manja kepada Arya Saloka saat mengisi acara dahsyatnya 1 tahun Ikatan Cinta belum lama ini. Fans pun dibuat baper atau bawa perasaan oleh pemandangan yang satu ini. Walau pada faktanya, kejadian itu merupakan reka ulang adegan Ikatan Cinta yang dipersembahkan di atas panggung dahsyat. Kala itu, Al terdiam mengingat kasus pembunuhan adiknya yaitu Roy. Andin yang merasakan bagaimana pilunya sang suami ikut terdiam dalam menyandarkan kepalanya ke bahunya Al. Sebelumnya diberitakan pro kontra yang memecah kubu fans dunia nyata dengan dunia sinetron. Tampaknya mempengaruhi hubungan profesional antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Andin yang merasakan bagaimana pilunya sang suami ikut terdiam dan menyandarkan kepalanya ke bahu Al.